daripada Gegar Sendiri FM. Dan sekarang Ira senang bacakan daripada kiriman daripada Ira FM. Kiriman daripada Kazar Inartama. Dengan izin Allah, insyaallah istimewa buat teman duka, teman gembiraku, DJ Iras Jokma. Kita dengarkan. Aku masih seperti kemarin. Kesedihan, kegagalan, dan penderitaan. Semua ini atas kekuasaannya. Aku hanya insan kerdil yang hanya mampu berusaha, bertawakal dan berdoa agar hidup ini diberi hidayah dan juga pedoman. Aku masih seperti semalam. Aku bersyukur kehadiran Ilahi kerana diberi peluang untuk bernafas di bumi ciptaannya dan diberi petunjuk di kala kebutuhan. Aku bersyukur padanya. Sesungguhnya ujian yang datang itu mengukuhkan lagi iman dan menguatkan lagi pendirianku. Aku masih seperti hari ini, hanya mampu kutampilkan pribadi insan yang berilmiah dan menghambakan diri kepadanya. Aku reda dengan apa yang telah tersurat di dalam perjalanan hidup ini. Jika ini jalan terbaik bagiku, akan kuterangi dengan cahaya ketabahan. Walaupun rintangan, aku tetap berdiri teguh. Semua ini adalah satu permulaan dalam kehidupan. Aku adalah insan yang sama pada hari mendatang. Akan kujegalkan semangat agar ia tidak patah di pertengahan jalan. Hanya doa mengiringi ketabahan bagi menguatkan semangat. Sesungguhnya aku memihak kepada kebenaran. Temanku, keceriaan. Sahabatku, senyuman. Kesabaran, bahkan di kala kesunyian. Walaupun terjadi, anggaplah semua ini satu ujian darinya. Dan terimalah aku dengan seadanya, insyaallah. Dari Kazar Inartama, untuk seorang sahabat, untuk seorang teman yang berada di ujung sisi suara. Hanya ini yang ada, saudara. Sebagai seorang sahabat yang berkongsi kesedihan, yang berkongsi kedukaan, dan tahu apa yang diinginkan oleh sahabatnya sendiri. Memangnya cukup susah, tetapi untuk memahami, walau hanya dengan perwatahannya dan juga dengan tingkah laku, sudah cukup untuk menggambarkan Anda adalah teman terbaik. Anda adalah sahabat terbaik sampai bila-bila, karena nama mau di bibirku sampai bila-bila.